Pemirsa, Selasa 2 Juni 2020, pelaksanaan AKB atau Adaptasi Kebiasaan Baru di Sumedang dilaksanakan secara bertahap. AKB diawali dengan dibukanya kembali sentra perekonomian warga serta sejumlah tempat ibadah. Selasa 2 Juni 2020 merupakan hari pertama pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB di Kabupaten Sumedang. Sejumlah fasilitas publik mulai kembali dibuka oleh pemerintah secara bertahap. Fasilitas publik yang mulai dibuka harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya yakni tetap menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan, serta melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap pengunjung yang datang. Pemberlakuan AKB membawa berkah kepada para pelaku usaha. Beberapa pedagang mengaku mengalami peningkatan signifikan setelah dilaksanakannya AKB. Kalau buat dunia usaha sangat berpengaruh, Pak. Soalnya orang bisa bebas gitu ya, nggak terlalu ketat gitu. Jadi kita kan pedagang, ya bersyukurlah dengan adanya apa pembukaan new normal itu. Sementara itu, menurut warga Sumedang, Rudi Tanjung, tidak ada perbedaan antara AKB dan PSBB karena banyak warga yang keluar rumah dan melakukan aktivitas di luar rumah. Sama aja nyalinya, Pak. Sama aja ya. PSBB sama Nuno sama aja. Gitu. Jadi nggak ada perbedaan? Nggak ada perbedaan. Nggak gitu. Ada perbedaannya kenapa, Pak? Masalahnya orang banyak keluar-keluar juga. Gitu, kan? Masih banyak yang keluar ya? AKB yang mulai diberlakukan Selasa 2 Juni 2020 ini diawali dengan pembukaan tempat ibadah dan sejumlah sentra perekonomian. 7 hari berikutnya tempat wisata akan dibuka dan selanjutnya kegiatan lain sehingga tidak terjadi euforia yang berlebihan di antara masyarakat serta terhindar dari virus corona. Diki Guntara, Bandung TV.